Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Mario Action. Oke. Video kali ini saya mau review barang unik. Apa itu barang uniknya? Ini dia. Mari. Oke, ini. Ini adalah kipas angin. Kipas angin tapi bisa, katanya bisa mendinginkan. Itu namanya air cooler. Gak usah berlama-lama, kita buka aja. Ini penampakannya. Oke, ini merek Mikroho. Mikroho ini Cina. Kemarin kalau nggak salah itu di iklannya itu masih satu produk sama Xiaomi ya. Oke, kita lihatkan dulu penampakannya. Saya beli harganya sekitar 400.000 ya guys. Jadi ada sih yang harga 100.000, 100.000-an itu ada. Tapi saya melihat biasanya kan kalau ada harga ada kualitas ya. Ini kipas pennya di sini, dari dalam ini. Ini colokannya. Oke, ini udah kayak digital ya. Nah, ini dia. Layar sentuh. Dia semakin tinggi, ini semakin kencang. Oke, kalau seperti ini itu apa ya teman-teman? Seperti kipas angin biasa. Kita coba pakai, kita isi air ini dalamnya sih, nanti kita isi air ataupun isi batu ya. Tapi kita coba dulu pakai air biasa dulu, perbandingannya pakai dengan air isi batu. Oke, lanjut lagi. Siap, selanjutnya kita isi air biasa aja dulu. Air biasa ini, air mineral biasa. Masukkan airnya ke sini. Itu tertutup kembali. Lalu kita hidupkan. Jadi prinsip kerjanya seperti ini ya. Itu airnya tadi kita masukkan di sini. Dia akan basahi ini saringannya. Tuh ada airnya ini. Atas. Dia akan basahi filter ininya ya. Ini. Ya, jadi
biasa sepertinya masih kurang maksimal. Seperti pasangin biasa ya. Tuh, sayang kali ya. Nanti kita coba dulu pakai air RS. Nah, ini ya. Sip. Oke, guys. Jadi kesimpulannya ini gimana ya? Ini udah saya kasih S ya. Udah kasih S ya. Ini saya kasih kesimpulannya nggak bisa mendinginkan untuk di dalam ruangan mesin per mesin ya. Tahu ya, mungkin kalau di rumah ya. Ini. Soalnya saya perhatikan dari tadi, saya cermati ini sama aja anginnya ini seperti kipas angin biasa. Namun agak lebih cenderung dingin, mungkin karena lembab tadi itu filternya ya kan. Jadi ya saya pikir akan seperti dingin seperti AC itu ya, walaupun mungkin arahnya ke arah saya aja ini ya. Jadi buat teman-teman di rumah, itulah, daripada buang-buang duit, gak usah beli kayak gini deh, mau beli AC sekalian. Oke, semoga video ini bermanfaat, dapat menginformasi buat teman-teman yang ingin cari cooler-cooler yang kayak gini ya. Oke, mungkin kalau di rumah, nanti saya kita video lagi di rumah gimana. Nanti selanjutnya kita buat testing di rumah ya, karena kalau di ruangan ini kan ruangan apa ya, terbuka, jadi panas. Ini kaca kan kiri ini kaca semua, mungkin tidak bisa apa ya, kalau di sini dingin ya, dingin. Oke, terima kasih, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, nambah pengetahuan kalian juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.